Ini adalah ayat Allah Subhanahu Wa Taala, kalamullah Subhanahu Wa Taala, maka aku membacanya dengan penuh kehinaan, dengan penuh kerendahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum di Balik Podcast. Seperti biasa kita masih ngobrol dari Tarim, dan kali ini kita masih bersama Ustaz Faris Rusli. Ahlan wa sahlan. Sehat. Alhamdulillah. Puasa lancar. Masya Allah. Kok kayak makin tinggi nanti. Masya Allah, Masya Allah. Banyak minum susu. Hah? Banyak minum susu. Susu apa nih? Susu unta apa? Apa Syai Halib? Syai Halib kalau di Malaysia teh susu berarti ya? Iya benar ya. Tapi rasanya beda. Rasanya enggak pakai apa? Susu. Ini kan susu cair. Kalau di Malaysia pakai susu pekat. Susu pekat. Susu pekat apa tuh? Halim Murakaz. Fresh milk. Enggak, susu kental. Susu kental manis. Iya, pakai susu kental manis. Apa namanya? Teh tarik. Teh tarik. Tapi namanya itu susu pekat namanya. Susu pekat. Susu pekat. Maksudnya susu kental. Dulu anak pertama kali ke Malaysia nyicipin tuh apa tuh? Teh tarik. Teh tarik? Ya, teh tarik. Iya, oh rasanya unik gitu. Orang Malaysia bilang rasanya unik gitu ya. Rasanya unik. Masya Allah, Ustaz. Puasa lancar semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Antum gimana? Lancar? Alhamdulillah. Kita puasa di sini insya Allah lancar-lancar aja gitu kan. Kalau gak lancar, dilancarin aja. Dilancarin aja. Kita ditarik puasa siang, khususnya sebelum zuhur ya. Itu benar-benar waktu untuk istirahat gitu kan. Gak ada kerja, gak ada diganti apa. Malam kan? Diganti malam. Kerjaan kita malam semua ada. Ya, menyesuaikan kayak gitu. Ya, Masya Allah, alhamdulillah. Oh ya, Seth, bulan Ramadan ini kan bulan Al-Qur'an, bulan ibadah, bulan Allah Subhanahu wa taala kasih keutamaan yang luar biasa gitu kan ya. Nah, pertanyaan di sini gimana sih, Seth, cara seorang hamba belajar merenungi untuk membaca bacaan Al-Qur'an? Khususnya di bulan Ramadan gitu kan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Cara ataupun cara untuk kita mendapatkan pemahaman yang benar ataupun pemahaman yang sahih tentang Al-Quran. Jadi di situ disebutkan oleh para ulama ada beberapa cara yang tertentu. Yang pertama sekali bagi kita sebagai seorang ajam, iaitu orang bukan orang Arab. Orang Arab. Okay? Ada orang Malaysia, antum orang Indonesia, ada orang Singapura, ada walaupun Amerika. Walaupun kita tinggal di Arab gitu. Walaupun kita tinggal di Arab. Jadi di sini kita memerlukan untuk memahami apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan yang ajaibnya Al-Quran ini, iaitu mukjizat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hatta orang Arab juga tidak boleh untuk memahami Al-Quran sepenuhnya. Kerana itu mereka berbeza pendapat di antara satu sama lain. Dan ada juga yang mana ilmu mereka itu tidak sampai kepada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalaulah perbezaan pendapat tersebut berlaku kepada orang Arab, juga ilmu mereka yang mana mereka itu bahasa Arab mereka adalah bahasa ibunda bagi mereka, tetap mereka tidak memahami Al-Quran. Jadi kita sebagai orang ajam, iaitu orang yang bukan orang Arab, lebih lagi memerlukan untuk memahami Al-Quran dalam bahasa kita sendiri. Karena yang pertama bukan bahasa kita. Ya, ini. Benar. Jadi kita memerlukan untuk memahami dengan membaca tafsir Al-Quran. Itu yang pertama sekali. Bagi kita lah orang ajam, iaitu orang yang selain orang Arab. Jadi kita kena ketahui apa yang diertikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui tafsir Al-Quran ataupun terjemahan Al-Quran. Walaupun sekarang ini ada sesetengah terjemahan Al-Quran yang telah dikotori dengan fahaman-fahaman yang menyeleweng, tetapi tetap sahaja bukan semuanya menyeleweng. Jadi perlukan panduan, perlukan kepada guru, perlukan kepada para masyayikh, para asatidah untuk memandu pemahaman kita melalui terjemahan Al-Quran. Jadi mungkin boleh kita jadikan khulasahnya ataupun konklusinya, iaitu kita memerlukan kepada guru yang membimbing pemahaman kita di dalam Al-Quran melalui tafsir Al-Quran. Betul. Jadi ini sangat-sangat penting supaya kita faham apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Al-Quran ini begitu luas. Di dalamnya ada balaghah, di dalamnya ada sharaf, di dalamnya ada nahu, di dalamnya ada hukum ahkam fiqah,
hukum ahkam fiqih dan juga di dalamnya ilmu tauhid, ilmu segala ilmu ada di dalam Al-Quran. Jadi memerlukan kepada bagi kita orang ajam iaitu selain orang Arab, memerlukan kepada tafsir Al-Quran. Itu yang pertama sekali untuk kita memahami dan menghayati Al-Quran itu sendiri. Dan yang kedua mungkin boleh kita tambahkan sekali dan ini juga begitu penting, iaitu untuk kita menghayati ataupun mentadabbur Al-Quran ini dengan kita mengulang bacaan kita dua kali ataupun tiga kali ataupun empat kali, lima kali dan sebagainya. Kerana Al-Quran ini sebenarnya diturunkan untuk kita menghayati, untuk kita memahami apa yang kita baca. Kerana itu kita disunnahkan dan digalakkan untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Iaitu tartil, kita membaca Al-Quran huruf demi huruf, harakah demi harakah, baris demi baris. Iaitu dengan tartil. Itu peringkat yang pertama sekali. Jadi dengan bacaan kita secara tartil, maka ianya akan menyebabkan kita menghayati Al-Quran dan memahami Al-Quran. Kerana itu Sayyidina Ali karamallahu wajah mengatakan, la khaira fi ibadatin la fiqha fiha wa la fi qiraatin la tadabbura fiha. Maka tiada kebaikan bagi sesuatu ibadat tersebut yang mana ibadat tersebut tiada pemahaman di dalamnya. Kita tidak faham kita lakukan apa. Contoh kita baca Al-Quran, kita tidak faham apa yang kita baca. Kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita tidak faham apa yang kita baca. Kita salat, kita tidak faham kenapa kita takbir, kenapa kita rukuk, kenapa kita i'tidal. Maka Imam Ali karamallahu wajhah mengatakan, la khaira fi ibadatin la fiqha fiha. Tiada kebaikan bagi sesuatu ibadat yang tiada pemahaman di dalam ibadat tersebut. Wala fi qiraatin la tadabbura fiha. Dan juga tiada kebaikan dalam bacaan Al-Quran yang mana dalam bacaan tersebut tiada tadabbur, tiada penghayatan, tiada pemahaman dalam qiraah tersebut, bacaan tersebut. Kerana itu Rasulullah mengatakan, ada sesetengah kaum yang membaca Al-Quran yang mereka ini diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kaum yang membaca Al-Quran tetapi hanya suaranya itu hanya melepasi kerongkongnya sahaja, melepasi lehernya, melepasi mulutnya sahaja, tetapi hatinya tidak kosong. Tidak memahami, tidak menghayati. Kerana ini adalah masalah yang besar. Betul. Kan, ini adalah masalah yang besar apabila seseorang tersebut tidak memahami dan tidak menghayati Al-Quran tersebut. Sehingga kan datang daripada hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka Rasulullah mengulangnya sebanyak 20 kali. Jadi di sini para ulama mengatakan bahawa Rasulullah mengulang bacaan ini Bismillahirrahmanirrahim untuk apa? Untuk mendapatkan tadabbur. Kerana Rasulullah menghayati Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apabila menghayati lafaz Bismillahirrahmanirrahim, mendatangkan makna-maknanya yang tersirat maupun yang tersurat, yang zahir ataupun yang batin, maka Rasulullah merasa lazat, merasa enak apabila membacakan ayat Al-Quran, maka mengulanginya sebanyak 20 kali. Subhanallah. Ada enggak sih Ustaz kayak orang-orang terdahulu kita, salafun salih kita, yang menjadi figur, yang menjadi contoh untuk kita belajar merenungi bacaan Al-Quran? Ada. Banyak disebut oleh Imam Ghazali sendiri di dalam kitab Ihya Ulumuddin, menyebutkan para salaf, para ulama kita yang terdahulu yang membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan sehingga mereka mengulang ayat tersebut dan sehingga mereka mengulang perkataan tersebut banyak kali. Contoh kita di Hadramaut, kalau kita tahu di maqam perkuburan Zambal, di situ ada Al-Imam Muhammad bin Hasan Jamalullail. Al-Imam Muhammad bin Hasan Jamalullail. Yang mana mereka, beliau ini dilahirkan pada 750 Hijrah, kurun ke-8. Maka beliau ini apabila membaca ayat Al-Quran, iaitu a'udzubillahi minasyaitanirrajim, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Jadi apabila beliau membaca ayat ini sampai kepada kalimah wudda, kan, maknanya di sini iaitu sesungguhnya orang-orang yang melakukan amalan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan kepadanya kecintaan. Wudda itu kecintaan, cinta, kasih sayang. Jadi beliau ini nak kata saking tadabburnya, penghayatan yang beliau dalam ayat ini, maka beliau mengulang kalimah wudda sehinggalah azan subuh berkumandang. Subhanallah.
Macam innal ladzina amanu wa amilu salihati sayaja'alulahumur rahman wudda. Diulang sehinggalah azan subuh berkumandang. Subhanallah. Dah sadar ya, sambil menikmatinya gitu. Kayak orang apa yang minum arak mabuk. Mabuk. Oh. Jadi di sini juga mabuk dengan ayatnya Al-Qur'an, ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Wudda. Subhanallah. Itu baru satu daripada 1000 kisah para salaf yang mana banyak daripada mereka, ramai daripada mereka yang mengulangi ayat Al-Quran untuk mentadabbur dan menghayati. Jadi ini mungkin boleh kita jadikan salah satu cara untuk kita mendapatkan tadabbur tersebut, penghayatan tersebut. Tetapi di sini perlu ada tanbih. Di sini perlu kita harus diperingatkan supaya kita jangan mengulang ayat-ayat tersebut dalam solat ketika kita bersama dengan imam. Kan sekiranya kita menjadi makmum. Betul. Jadi janganlah pula kita baca wudda. Imam dah bagi salam. Imam dah bangun, jemaah dah kosong, kita wudda. Itu kan dah terlambat daripada pergerakan imam. Jadi insya-Allah di luar solat ataupun kita solat sendiri, maka waktu itu kita praktikkan. Ataupun juga enggak harus di salat juga kan. Ya benar. Ya tadarus. Tadarus kan. Dan kita baca Al-Quran di masjid, di rumah. Jadi setiap kalimat tu masya-Allah kita baca tafsir. Oh begini maksudnya. Artinya masya-Allah. Jadi kita baca wudda. Itu masya-Allah. Kayak Rasulullah tadi, para ulama mengatakan bahawa Rasulullah menggunakan bismillahirrahmanirrahim kerana Rasulullah memahami ayat tersebut. Rasa lazat. Rasa lazat apabila membacakan bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Dan ramai lagi Allahumma salli Muhammad, para salaf yang mana mereka ini mengulang ayat-ayat Al-Quran. Salah seorangnya Sa'id bin Jubair, iaitu merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila membaca ayat Al-Quran wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, maka diulang ayat tersebut, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Ulang. Subhanallah. Dan kisah-kisah seperti ini kita boleh dapatkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Subhanallah. Masyaallah. Khususnya kan di bulan Ramadan ini ya. Kapan sih kalau kita enggak mau dari sekarang gitu kan ya? Benar. Kapan gitu. Nah, di sini perlu kita ketahui Zat, apa sih perbedaan antara kita membaca dengan memahami. Insyaallah. Soalan ini kalau orang nak bilang soal wajih. Oh, insyaallah. Soal yang keren, bagus. Masyaallah, alhamdulillah. Jawabannya insyaallah bakal lebih bagus. Insyaallah jawabannya bagus juga insyaallah. Jadi di sini memang ada perbezaan di antara membaca dan juga memahami. Kan? Hatta di dalam hatta perkataannya saja sudah berbeza, membaca dan memahami. Jadi di sini kita boleh kiaskan, kita ambil seorang anak kecil. Kan yang umurnya mungkin 7 tahun. Umurnya mungkin 8 tahun. Umurnya mungkin 6 tahun. Dan kita ambil orang yang umurnya subhanallah mungkin 20 tahun, 30 tahun. Jadi kita kasih kepada mereka satu buku cerita, kan? Cerita-cerita dongeng atau gimana. Jadi di situ kita bisa memberi mereka dan kita lihat siapa yang faham dan siapa yang tak faham. Betul. Jadi pasti orang yang umurnya 30 tahun, 20 tahun ini bisa faham, boleh faham apa yang diceritakan dalam buku tersebut. Tetapi anak kecil yang umur 7 tahun, 6 tahun tidak boleh faham. Jadi di situ begitu juga dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran ada orang yang boleh memahami seperti pemahaman orang yang 30 tahun, 20 tahun. Ada juga orang itu mungkin umurnya 30 tahun tetapi membaca Al-Quran seakan-akan anak kecil yang umur 7 tahun membaca Al-Quran. Subhanallah. Kerana itu anaknya kepada Sayyidina Abbas, iaitu Abdullah bin Abbas, didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi terjemah Al-Quran. Subhanallah. Umurnya masih kecil tetapi pemahamannya kalah sahabat-sahabat yang dewasa. Jadi mereka kalau ada masalah dalam Al-Quran, dalam terjemah Al-Quran, dalam tafsir Al-Quran, maka mereka semua akan merujuk kepada Ibn Abbas. Subhanallah. Jadi di sini berbeza. Kenapa? Kerana daripada pemahaman tersebut akan menghasilkan amalan, praktik, aplikasi. Jadi
maksud kita membaca Al-Quran untuk apa? Untuk kita mengamalkan Al-Quran. Allah Akbar. Kan? Untuk kita mengaplikasikan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Mm-hmm. Untuk kita mempraktikkan apa yang dalam Al-Quran di dalam perkataan kita, di dalam perbuatan kita, di dalam niat kita. Jadi, kebanyakan orang pada zaman sekarang, Masya Allah, yang di sini khatam 30 juzuk, sudah hafaz Quran 30 juzuk. Mm-hmm. Tetapi kenapa banyak lagi kemungkaran contohnya? Bahkan kemungkinan kemungkaran tersebut terhasil daripada orang-orang yang sudah menghafal Al-Quran. Orang-orang yang membaca Al-Quran. Kenapa? Kerana mereka hanya menghafal. Kerana mereka hanya membaca tanpa memahami, tanpa menghayati ayat Al-Quran tersebut. Jadi di sini perbezaannya adalah dengan amalan. Orang yang membaca Al-Quran kemudian memahami, maka mereka akan mengamalkan apa yang mereka baca. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk jangan terpedaya dengan tipuan syaitan, jangan mengikut godaan hawa nafsu, maka mereka mengaplikasikan pesanan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka akan mengaplikasikan suruhannya Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan mereka. Sehingga menjadi seperti Sayyidina Umar Al-Khattab yang beliau mengatakan, wa kuntu waqafan 'inda kitabillah subhanahu wa ta'ala, dan aku akan terhenti di hadapan Al-Quran, kitabullah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila aku ingin melakukan sesuatu dan aku melihat perkara tersebut menyalahi Al-Quran, maka aku akan meninggalkan perkara tersebut. Dan sekiranya aku melihat perkara tersebut menyamai ataupun mengikuti pesanan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, maka aku akan melakukan perkara tersebut. Ini Sayyidina Umar. Jadi sekiranya setiap seorang tersebut membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran bersama pemahaman dan penghayatan, maka insyaAllah dia akan menjadi seorang yang mengaplikasikan seluruh surah Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupannya, sehingga melahirkan keharmonian di antara masyarakat, di antara manusia, di antara makhluk-makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah perbezaan yang paling-paling jelas dan yang paling perlu kita titik beratkan. Perlu ambil berat tentang poin dan tentang perbezaan ini. Subhanallah. Terus gimana Ustaz? Cara-cara kita apakah ada adab-adab tertentu gitu untuk bermuamalah dengan Al-Quran gitu, adab-adab membaca Al-Quran, adab membawa Al-Quran, ataupun adab ketika kita membaca Al-Quran, adab ketika kita membawa Al-Quran gitu. Di sini banyak disebut oleh para ulama, tetapi ana lebih suka untuk ambil daripada Ihya Ulumuddin, iaitu kitab Imam Ghazali, yang mana kitab ini menjadi kebanggaan orang Hadramaut sendiri, kan? Yang mana mereka ini sangat-sangat mencintai kitab Ihya Ulumuddin. Dan kalau kita perhatikan, memang di dalam majlis ilmu yang umum, semuanya membaca Ihya Ulumuddin. Di sini ia baca Ihya, di sana baca Ihya Ulumuddin, di masjid sana Ihya Ulumuddin, di majlis sana semuanya membaca Ihya Ulumuddin. Subhanallah. Jadi di sini Imam Ghazali sendiri ada mengatakan beberapa adab. Dan adab tersebut terbagi kepada dua. Ada adab secara zahir dan ada adab secara batin. Jadi mungkin kita akan ringkaskanlah. Adab secara zahir iaitu bagaimana kita ingin membaca Al-Quran dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama kena mengambil wudu. Kerana mengambil wudu ini perkara yang paling digalakkan oleh syariat sendiri. Jadi kita membaca Al-Quran dengan berwudu berbeza lagi dengan orang yang membaca Al-Quran tanpa wudu. Kemudian kita membaca dengan adab, iaitu kita duduk dengan elok, dengan tenang, ketenangan, baca Al-Quran dengan mengangkat Al-Quran tersebut lebih tinggi lagi daripada, kalau boleh lebih tinggi daripada perut kita, sampai dia satu taraf dengan kita punya dada. Subhanallah. Al-Quran ini akan masuk ke dada kita. Dan kita mengagungkan Al-Quran tersebut. Dan menghadap kiblat. Kerana perkara-perkara baik ini memang digalakkan untuk kita menghadap kiblat. Sehingga ada satu kisah yang dikatakan ada orang yang apa orang kata, murajaah, study group ataupun mentelaah kitab. Ada dua orang di dalam tempat yang sama, tetapi orang ini menghadap kiblat dan orang ini tidak menghadap kiblat. Hasilnya, orang yang menghadap kiblat ini lebih memahami apa yang dia baca, lebih cepat menghafal apa yang dia ulang kaji,
daripada orang yang tidak menghadap kiblat ini. Kerana semuanya berbalik kepada adab. Betul. Iaitu para ada pepatah Arab mengatakan man laisa lahu adab, wallahu alam, ini mungkin ada kalam daripada para salaf salih tapi ana lupa siapa, mengatakan man laisa lahu adab fahuwa dub. Barang siapa yang tak ada adab, maka dia itu seperti apa? Beruang. Beruang. Sama maqamnya seperti beruang. Orangnya haiwan gitu. Ha, begitu. Maksudnya haiwan lah. Ini orang yang tidak tidak beradab. Jadi penting adab di dalam kita melakukan satu perkara, lebih-lebih lagi perkara yang dimuliakan dan ditinggikan oleh syariat. Kemudian kita mengambil wuduk, menghadap kiblat, mulakan dengan siwak. Kita mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Maka ini semuanya adalah adab. Adab secara zahir. Adapun adab daripada segi batin, secara batin yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, iaitu dengan kita mengagungkan pemilik Al-Quran ini, iaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Iaitu dengan ta'zim. Ini adalah ayat Allah subhanahu wa ta'ala, kalamullah subhanahu wa ta'ala. Maka aku membacanya dengan penuh kehinaan. Aku membacanya dengan penuh kerendahan. Ini yang salah satu adabnya. Secara batin. Dan kita memahami, mentadabur. Tadabur juga adalah adab di dalam kita baca Al-Quran. Penghayatan, iaitu disebutkan adab secara batin, iaitu dalam hati kita. Dan kita mentazimkan, mengagungkan, dan kita mengedepankan Al-Quran ini daripada seluruh perkara di dunia ini. Mahupun isteri, anak, tidak. Setiap perkara kita nak lakukan, maka Al-Quran menjadi nombor panduan satu, kita panduan. Nombor satu. Nombor satu di dalam kehidupan kita. Jadi inilah sedikit sebanyak adab daripada segi zahir dan batin yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Masyaallah, terima kasih Ustaz atas kajian ta'lim yang telah antum sampaikan pada malam hari ini. Semoga insyaallah bermanfaat buat yang dengerin, buat yang nonton. Masyaallah. Insyaallah ada manfaatnya. Insyaallah harus ada. Amin, amin. Dan insyaallah kita akan ketemu di halaqah berikutnya bersama para asatidz dan dewan guru yang lainnya. Insyaallah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.